Ya Pak, Pak, kok kau begini? Cik lagi tahu ke ibu ni? Jujur-jujur sana. Sebab lama-lama bini baru tu tak ke dibawa raun. Ya kan? Ah, nampak di orang lain. Hanya laporkan ke bini awak nanti. Tanpa mengecek-ngecek, ibu kau sedang awak mandi di kamar mandi, nyo bawa lado. Nyo gisah barang apa tu ke sana. Lado. Ya kan? Dek ndak tahan sakit hatinya dok. Nyo kalau minum madu istri awak sehatnya. Tapi kalau di madu sakitnya. Iyo bu. Jadi apa-apa kalau ada nala talonsong babi ni duo, tapi ndak lagi tahu ibu dok. Besu hari kabar. Pak Imam lah payah mendoa tadi. Doa Pak Imam. Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna fi Ramadan. Iyo kan keluar video tu tu. Asa sudah tu ada berwarna merah, ya kan? Jangan lupa mantak yo tunjuk tu. Namanya subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pariaman tadanga langang batabui mangko nyorani ibu-ibu bapak-bapak di panam tadanga sanang. Baolah tompang badan kami. Lain belia kami menompang cik bapak ibu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali pagi ini setelah malamnya kita dimatikan. Suatu saat apabila rezeki kita telah habis di dunia ini, wa ilaihin nusyur, semua kita akan kembali kepadanya selama-lamanya. Di sini bisa kita perbincangkan kenapa orang tidur disamakan di dalam doa tadi dengan orang mati. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Jadi kalimatnya mati di sana, Pak. Karena orang tidur itu tidak menyadari apa yang terjadi di sekelilingnya. Maka orang maling kadang-kadang memanfaatkan orang tertidur. Orang tertidur di masjid ini, Pak, tu HP-nya terletak di samping. Ya kan? Kemudian hilang. Kenapa bisa hilang? Karena dia tertidur. Tidak tahu dia maling menggerayangi HP-nya. Walaupun orang tidur tu angoknya lebih gadang dari orang jago. Ambo mencari gini, gua kita kan jago sadonyo gua ndak lalu dok. Anormal senapa soal. Urang lalu gadang angoknya dari urang jago. Di kampung ambo bakaruh namono. Ada orang menyebut ngorok. Ya kan, ada namanya mendengkur. Ya kan? Nah, itulah kaum muslimin, orang tidur disamakan dengan orang mati.
dan itu sudah berlaku kepada kita sepanjang usia kita. Kalau saya dimatikan oleh Allah setiap malam, dibangunkan setiap pagi, itu sudah 71 tahun 8 bulan. Jadi hampir 72 tahun lagi. Dibangunkan pagi, dimatian malam. Diduyam pagi, dimatian malam. Itu sepanjang usia kita. Alhamdulillah, pagi ini kita dibangunkan oleh Allah kembali. Maka kita baca Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, wa ilaihin nusyur ini harus berlipat ganda keyakinan kita. Kalau kita sadar, bapak-bapak yang terhormat, karena kita akan kembali kepada Allah, maka semua yang diberikan kepada kita akan dipertanggungjawabkan. Jadi kalau tak kenalah dek ketua KPU wa ilaihin nusyur wa, anda akan ngicuhnya. Nan luponyo wa ilaihi nusyur. Orang-orang nan curang ke, Pak? Iya kan? Nyo lupo basoknyo ka baliek ka Allah. Baliek ka Allah tu, Pak, jan diaroan baik saja. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Begitulah kedatangan malaikat kepada manusia. Demi malaikat yang datang kepada orang dengan kasar. Ya. Jadi dia mencabut roh itu secara kasar. Dan ada malaikat itu datang wan nasyitati nasta. Secara lemah lembut. Itu surah At-Tubu. An-Nazi'at, alhamdulillah. Ada ibu-ibu nan santi yang namanya we surah Quran, Ustaz. Itu kan ini tidak salah je. Memang ayat itu terdapat di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita khususkan surat An-Nazi'at, malaikat yang datang itu juga di dalam surat Sajadah, kul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum thumma ila rabbikum turja'un. Katakanlah ya Muhammad, diwakilkan kepada malaikat maut mencabut roh orang yang telah sampai ajalnya, dan dia dikembalikan lagi kepada Allah. Jadi setiap kita bangun tidur, kita mulai dengan ibadah. Mungkin apa tadi para jemaah lado salat tahajud, salat hajat, nan bujang-bujang nan ragu memilih jodoh lah salat istikharahnya. Banyak solusi di Allah ko, Pak, kalau kita amun. Ada anak bujang anak gadis ragu memilih jodoh, salat. Salat apa? Istikharah. Nyawa doa ni orang jodoh kunyang lansih. Hidungnya mancuang coda suntungga. Bibirnya tipi asam saulik. Rambutnya panjang mayang taure. Pipinya pauh dilayang. Dagunya labah tagantuang. Nancik ni nyawa doa ni orang hitam mani. Giginya putih. Bantuknya bantuk hema malini. Bulu matonyo len lentik, giginyo putih putih halus rapi. Ragu menilih subuh salat istikharah lah tiga kali salat istikharah, Ustaz, tapi hati kana keduanya anikah kedua. Pokoknya lah ya muanya dipasang dua atau tidak tentu susah bahasa, Pak. Jadi banyak ibadah ini yang menguntungkan, yang merugikan orang tak mau beribadah.
Orang yang bangun tidur bapak-bapak dan ibu-ibu tidak ada beribadah. Itulah orang yang rugi. Nah, sebelum kita lanjutkan kajian ini, saya hormatilah dulu Jawa Suminang yo. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Kemakmuran Masjid kita beserta seluruh Bapak Pengurus yang dengan tulus dan ikhlas mengurus rumah ibadah ini. Istimewanya di sini ada pula UPZ yang tadi sudah beliau umumkan, kita yang membutuhkan masuklah surik ke beliau. Yeah. Jadi ambo kalau mengong kemari tak kajui ambo kecik ambo ko urang ni kira foto. Apa tanya ambo cik? Abe danyo baliho ustaz ko jo baliho calek ko petang. Yang tak ada nombor urut ya. Nang kedua tak inyo membuat. Tak pitihnya keluar. Ya kan? Pitih orang. Caleg tu nyo membuai indak lu tapi pilih do ele sudah tu. Antara lara pokoknya untuk jadi caleg kau. Ya kan? Kira ndak dipilih orang. Ya kan? Ambil tu saja. Tu bai lo kaleng. Masuk ke rumah sakit ji. Kalau ndak do di kemaru kana. Yang saya hormati Bapak Lurah, Bapak RW, Bapak RT, Ninik Mama urik tunggang pucuk nan bulek di nagari. Dahan rampak daun narimbun jupusako. Putih labek buah nan masak makanan anak kemenakan. Nan baurik cakam ke tanah jauh tahun jam kepitalo panuahlah bumi di rumpunnya. Nan badahan cupak jo gantang barant yang baris balabeh badaun rimbun jo ade babuah katonan mana kapahi tampek betanyo kepulang tampek babarito ayam putih tabangnyo siang tunggak tuo di dalam kampuang palinduang anak kemanakan. Mudah-mudahan niniak mamak sehat sajo. Yang kita hormati pegawai sarak, pegawai adat, yaitunya alim ulama. Nan basuluh tarang di dunia bendangnya sampai ke akhirat. Kok duduk bacamin kitab tagaknya rintangnya pitua. Tahu di halal dengan haram serato sah dengan bata. Ayah janih tapian suci minum mananak di nagari. Semoga ulama-ulama kita dari yang tua sampai ulama muda, para imam, para khatib, pimpinan pesantren diberi oleh Allah kesehatan lahir dan batin sehingga anak-anak cucu kita yang dididik di pesantren nanti bisa jadi ulama semua. Amin. Amin. Yang dimuliakan Bundo Kanduang, limpapeh rumah nan gadang, ubek jariah palareda mam sidingin tanpa di kapalo. Kaunduang-unduang ke Madinah, ke Payong Panji, ke Sarugo. Ambam puru aluang bunian, orang menduduk di Sukatan. Panyayang yo pakir miskin, paibo jo anak dagang. Pandai balega dinan sampik, tahu batinggang dinan tidak. Dek santiang bundo kanduang batinggang, satitik santan dikuali masak kalio si kua kabau. Harum setahun perjalanan. Itu hebatnya bundokan buang ke memasak. Ya kan? Satitik santan dikuali masak kalio si kua kabau. Sagantang bareh tajana kanyang lah orang sapanamnya. Kok tak makan diraso nasi 3 tahun tak indah lapa. Kok tak cubo juraso samba ampe musim taraso jolama. Mudah-mudahan ibu-ibu ko bau mua panjang. Nan tak balaki dapat laki. Nan sakit-sakit sehat balik. Nan asam urat normal balik. Nan buto katarak tarang matonyo balik. Nan mantiko elok balik. Mudah-mudahan. Nyawa dulu nan mantiko. Tapi mantiko bu. Mantiko bungo. Ya Allah, jadikanlah ibu-ibu kami ini contoh teladan yang baik bagi anak gadisnya. Amin.
kita lanjutkan bapak-bapak cerita kita pagi. Ambo bercerita salah ya pak? Ya bercerita deh. Kalau mengaji kaji lanjut sampai ni Ustaz Samad tuh. Nak tu nanti ngar. Apa saja model kaji itulah disampaikan oleh Ustaz Samad. Ibarat orang menabang tabu lah dicancang tabu itu dari pangkal sampai ke ujung. Mana mani tabu di pangkal jadi ujung. Beliau Ustaz Samad tu ilmunya banyak. Sekarang sudah profesor doktor. Nandri Stawardi ko pak tidak pernah kuliah. Bamang kuado DRS itu kasihan nombak sebenarnya. Tapi jangan disebutkan dokter Andes. Nyotanyo ada orang meko pagi lo ustad kuliah. Jua kambo jawab. Tapi kalau DRS itu bapak terjemahkan dakwah raun sabali itu cocok. Labia-labia saja viral kok. Tak bisa mau buang inyo langsung minta mengaji le. Harus melalui asisten. Allah samolo yo anak ambo Ustaz Samad tu. Tak bisa langsung miang lai. Ya kan? Ko pai kamari ko labra bulan nak. Oh, lah 3 bulan baru dapat. Ya kan? De Ustaz ko lai tibo pagi kini jalalo nak. Dari Padang yang kemari itu awak lalu lele terati awak nama. Di taala mato tekan tua sebentar. Winda jangan datang kemari. Lai sehat ya bapak ibu. Tapi walaupun manis tabu di pangka, amba tabu ke ujung. Kalau tabu ke ditanam balik, pangkanya nak ditanam ujuan. Nama? Ujuannya, kalau indak kadang di kampung, wak, kadang-kadang itu kelamaan. Mana ada orang menanam pangka tabu. Nah. Pangka tabu itu manis ke dimakan. Ujuannya lah hamba itu mangkau ditanam. Jadi ko amuh kita menanam mujuang tabu di tanah hitam kepanehan lai bataruak salai daun kajadi suluh dinan kalam. Rajin kita menanam mujuang tabu, insyaallah jadi pangka tabu jadi. Apa mujuang tabu nang kita tanam subuh kini ko Ustaz? Kan? Ambo sesuai saja ko ya. Nyo kini Ustaz ko nyo agak-agakan dek pengurus pak. Aka judulnya. Kalau menurut ambo padiasa lah Ustaz tu kan. Kalau awak nak matur judul ko sampai jalan awak kan. Tapi untuk menghormati tulisan ko ambo sesuai. Deh. Bersama kita mewujudkan ukhuwah Islamiyah. A plus untuk pengurus. Iko judul nan paling rancak. Kalau orang curang-curang ko metong suara pak, aku pacah ukhuwah Islamiyah ni. Iya nak? Orang yang memilih Hanis itu ibu hatinya. Orang memilih Hanis itu banyak, tapi tiba di tongan sakete. Kironya nyo curangi di orang. Iya kan? Amakonya segala angko-angko jangan dia kita tahu ke orang itu pak. Puasa berhari itu. 29 lah. Aja napa kita tahu ke orang itu nyo tambah angkonya jelek 290 hari pak puasa. Ya, lama secara. Kau ada cerita je lah. Dia mahu mendengar. Iko ujuang tabu yang kita tanam. Ada guru di rumah sekolah. Nyobuik soal matematik. Tolong jumlahan kecilnya ke muridnya. Anak kelas 2 baru. Nyobuik di guru ko. 8 tambah 8 tambah 6. Hasilnya sebenarnya berapa? 22 kan? Hanya buik dek murid ko 8, 8, 6. Di sama dengan aku cocok ang di KPU gereja. Jadi kalau hati ko nalah rusak,
kita melakukan yang tidak pantas, maka ukhuwah Islamiyah akan pecah. Kalau payah Pak Barangke, Pak ke Jakarta sejak 3 hari yang lalu, orang demo panjang lemas, semakin hari makin banyak. TV ya Pak tu pecah jelah hendaknya masukin orang dalam tu. Ambo ado di sana ambo tinggal sana nyelapor entarui kamu. Jadi orang kalau ndak jujur ndak amannya do Pak. Ndak aman. Ambo rasa ndak mau malu matonya malam. Ya kan? Ana membaban nyawa tu do dosa. Jadi apa Pak kok ka bini cik le lagi tahu ke ibu ni. Jujur-jujur sana. Sabok lama-lama bini baru tu ndak ke dibawa raun. Ya kan? Ana nampak di orang lain. Anyo laporkan ke bini awak nentu. Tanpa mengecek-ngecek ibu godo sedang awak mandi di kamar mandi nyo bawa lado. Nyo gisa barang apa tu ke sana. Jo lado. Ya kan? Dek ndak tahan sakit hatinya do. Nyo kalau minum madu istri awak sehatnya. Tapi kalau di madu sakitnya. Iyo Bu. Jadi apa kalau ado nalah talonsong babini duo tapi ndak bagi tahu ibu do. Baisu ari kaba. Pak Imam lah payah mendoa tadi. Doa Pak Imam, Allahumma barik lana fi Syaban wa balighna fi Ramadan. Iyo laita niat dewa puasa Ramadan besok. Maka hati harus dibersihkan. Ya kan? Apa kalau alun mengaku ke ibu babini duo, besok sekurang-kurangnya sama alun tarawih. Didake ibu ko diurui-urui tangannya. Tu menangi wak. Bu. Aduh dosa ambo nana lu nambo akui ke ibu. Kanlah taruh tiuk tahun kita ba maaf-maaf amada. Iyo, ko nanci ko agak urgen. Dulu kan ibu tahu ambo kapalo badan kerja. Itu eselon duo. Acok dinas keluar daerah. Ambo ndak ado bazina ke do bu. Indak ado selingkuh do bu. Cuma untuk menjago karena ambo mudo nafsu ambo bergelora. Ambo babini di Bengkulu je bu. Anak ambo duo sinan kabilah bi menantu ambo keduanya. Ibu kan tak kicuh di nantarang selang bongko. Kalau tak kicuh di nantarang itulah biasa. Tapi hilang di nangkalam itulah biasa. Tapi tak kicuh di nantarang. Ya kan? Agak maaf ambo yo bu. Nam belanjo ibu kan tak yo kurang selang bongko. Alai tanok di bu bagi maaf. Tak ikut ibu. Lain kalau ibu bagaimana? Ya Allah, iku ambonan anojia. Kedipangan lainnya lah talonsong. Balanjua tidak lo kurang selama kau. Iya kan? Walaupun awak tak kicuah balanjua tidak kurang. Lo carian balanjo piti lain untuk bini yang kedua tu. Seharusnya bersyukur awak. Tidak mendandam awak kini. Kalau ambo padusi bu bersyukur ambo terima kasih dah udah begini cek lah itu. Bab itu sat. Nabi awak senyo pelosoh seorang. Tak boleh lalu ada. Ya kan? Akhirnya ada yang pengganti-gantian lah lain. Ya kan? Jadi agak maaf senyo di. Itu contoh sebenarnya. Ku ado tak jadi. Ambo kan tak memastikan tak jadi tu. Ku adonan mode itu. Sebab salah satu ciri-ciri orang yang takwa itu wal afina anin nas. Allah memaafkan kesalahan orang nan bersalah. Ikola minta maafnya. Malah dalam Quran itu mau memaafkan kesalahan orang walaupun nyo ndak minta maaf. Tinggi nilai.
Ibu-ibu dan bapak-bapak kaum muslimin, betul juga pak. Kini orang-orang lah berumah tangga, kok pak dek bawa WA. Karena dulu WA sama saudara SMP. Atau bini apa reuni. Jika kawannya sama SMP kok, rupanya luka lama berdarah lagi. Ya. Mencalik kawannya nanya tamui reuni kok, iko cinta pertamanya dulu. Iya kan? Tak siau je darahnya. Ah, coba salam-salam. Ya. Antah si anak memulai, lah cipika-cipiki senyo. Iya kan? Soalnya kan tak boleh, dulu awak lelaki mah. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu, atau datang ibu, kau pulang reuni kau ke bapak. Dah. Tadi kami kan reuni sama SMP. Tapi lakilah ambo dah, ambo lah nyopagui jadi pacar lamo ambo tu, ambo menyarah seloj. Maafkan ambo ya dah, maafkan apa? Lemo mah. Orang takwa itu saling memaafkan. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'. Itu yang pertama itu ciri orang takwa. Orang yang selalu bernafkah untuk jalan Allah baik waktu sampi maupun waktu lapang. Awak mengaji kini kok ada enggak jalan kota infak? Lain. Apa bedanya jo sedekah? Sedekah bisa ditukar juga lah sebab. Namanya itu Nabi nak mula. Tabassumuka fi wajihi akhika lakas sadaqah. Kalau engkau tersenyum melihat wajah saudaramu, itu sadaqah. Tapi kalau kau tak jalan tu, tu infak. Jangan galak sih ke kotak tu. Ya kan? Lalu kotak tu dekat awak. Tak diisi lah. Tak diisinya. Sebanyak kau awak buat. 10,000 seorang sebanyak isi kotak tu. Tapi ada kawan ketika kotak lalu di muka kau, ya pura-pura lalu. Ya calik saja sudah duit mata tak. Lah terlampau kau. Hanya jaga lah balik. Itu sepandia-pandia orang tu. Nyonyoan de Allah. Iya kan? Supaya rezekinya kau dibagi untuk akhirat nanti. Tapi dia tidak tidak mau. Atau rugilah manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi ukhuwah ini sangat penting. Ukhuwah Islamiyah. Walaupun banyak orang pengicuh, orang curang di negara awak, kau pak. Tapi orang bagamo Islam paling banyak. Artinya orang-orang yang mengicuh dan curang metong suara itu, pasti ada agamanya Islam. Tapi tidak taat. Penyebabnya apa, pak? Apa penyebabnya? Dahulu pasak dimantagi, kini sirih dicarano. Dahulu asarang mencari, kini pitih nan paguno. Adik tersabok pitih itu kebanyakan pak. Ya apa lah? Itu penyebab. Maka manusia itu dari jujur berubah jadi bengkok. Padahal sesuatu yang dimulai dengan yang tidak baik, hasilnya tidak akan baik. Kita mulai suatu usaha yang baik, maka hasilnya baik. Lain tak kena ada pak kalau pak umrah. Sesudah pak tawaf mengalai. Sa'i. Sa'i itu dari mana mulai? Dari Safa. Berakhirnya di Marwah. Safa itu uruhnya dari mana? Ada tak orang Islam ini mempelajari ilmu tasawuf? Baik. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu untuk memperhalus, menjadikan hati kita bersih. Tempat orang sa'i namanya Safa. Mulailah sa'i itu usaha. Mas'a tempat sa'i kita berlari itu. Atau tempatnya. Dimulai dari Safa. Kebetulan nama bukitnya Safa.
kalau kita kaitkan yo tasawuf tadi, maka kalau kita berusaha, sinan tu kan awak lari-larinya, tapi itu batinnya meniru Siti Hajir. Ya kan? Kenapa dia lari antara Safa dan Marwah itu? Maka instingnya mengatakan makanan yang halal yang akan diberikan ke anak hanya ada di sekitar itu. Ternyata benar, keluarlah air zam-zam. Yang air paling istimewa di dunia ini. Sampai sekarang dunia yang minum, dia tidak habis-habis. Jadi dalam itu, mulailah usaha jonan baik Safa. Kalau nanti kita sudah tua, berakhir di Marwah. Marwah itu apa? Murwah. Murwah itu apa? Harga diri. Kalau seseorang berusaha dengan baik, istiqamah dia dengan itu, maka akhirnya harga dirinya terpelihara. Kalau maitong suara curang, laye lo usaha itu. Ini. Orang nampak tuik kalah jadi mana? Ya kan? Abara bahayonya tuh pak. Ya kan? Apa tahu nak bara biaya pemilu tahun gini? Ya kan? Ambo mendengar lebih 100 triliun. Ya kan? Kemudian hasilnya amburadul. Untuk apa uang sebanyak itu habis? Jadi di negeri kita ini, Pak, kaum muslimin tidak baik-baik saja. Ya kan? Boleh ambo bepantun je. Payo kumbuh koto suliki. Koto nampik di tepi bukit. Kasuk koto nang gadang. Tampak nandari gunung sago. Ba'a kolah lain negari kami kini, ya Allah. Makin diubek, makin sakit. Tawa taserak biso nan datang. Dokter mau ubek lada mam pulo. Kama apa kau mencari ubek? Dokter tu mana nan mam. Sajak dari ketua MK-nya. Ikan? Untuk meloloskan kemenakannya, nyobah nan lah baku undang-undang. Akan doktor tu nalah dokter tu nalah sah. Sakit. Akan makan entah ubek. Apa au sawo pak gini orang curang lah. Kalau pak menjadi saksi di partai mungkin, ya kan? Orang-orang yang solid, dia akan mengawas sampai nanti terakhir penghitungan suara. Ah, kalau awak nantak ke partai, ambo nak ada partai itu, Pak. Sebab ambo lah nombor boleh kan pengenang ambo berdakwah ke saya. Sianan majak ke partai nak mu ambo. Sebab asyik kerajaan orang nak cari lagi. Piti. Jadi ustaz kau kecil ibu nak dapat piti. Dapat, bekor sudah mengaji kau yang lagi mah. Ya kan? Sejauh tu dari Padang tak dia lagi. Ayo dah lah daun nanau sudah dalam beri. Ini bapak-bapak. Ya kan? Ah, jadi calon legislatif, PT. Jadi gubernur, PT. Cuma bedanya kalau ustaz kau pencariannya sesuai yo namanya. Ustaz untuang sayuy tapi dapat. Di ma untuang sayuynya tapi dapat. Indak ada standarnya nor. Malah ada orang bertanya baraka kami agi ustaz. Oh itu nak ada itu. Iya kan? Malah kadang-kadang orang pak. Ada amplop senanya agi hendak isi. Iya kan? Ada kecil luponya tidak ada yang telepon tidak ada nyantan. Ini orang ngeladian. Itulah. Kalau guru, indah ustad bahasa Arabnya. Iya, tapi indah ustad pakai Z. Ustaz. Ini ada orang main bawa ustaz. Nah, ada lupa ustad. Malah di bahasa di kampung bawa sutek. Ini. Nama ngaji ni mesti ya gini Sutek Amir. Sutek Pak. Nyolecen saya nama orang Sutek.
Ya kan? Jadi sesuatu yang tidak dimulai dengan safa, tidak yang bersih, maka akhirnya akan terjadi di ujung karir kita, harga diri jatuh. Indak nan orang nan mengicuh ko nyukum di Allah kini ba. Ya kan? Tahun nang ketibo. Indak jo tahun nang ketibo. Tahun datang. Orang nan mengicuh ko kini Pak, walaupun nyoba samo-samo sapakai, ada orang nan melindungi, artinya tetap gelisah Pak. Jauhlah Pak. Nyo cari-cari lo jalan nak mengicuh balik supaya lolos jo. Batambah jo lah dosonyo tio a. Tiap hari. Ya kan? Nah, sedangkan orang gapuk, kok mengicu apa? Adik banyak dosa bisa kurui. Apalagi orang kurui. Apa-apa itu? Ya kan? Dia ya, mengicu-ngicu anak, Pak. Jujur-jujur salah, Pak. Ya kan? Jadi mengawa Ustaz kejadian namun dia gini, kok tolong dia doa. Ya kan? Ya Allah. Tolonglah rakyat kami yang banyak ini ya Allah. Kalau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa ya Allah. Negara Eropa itu dibagi-bagi jadi negara kecil. Indonesia ini besar. Di Eropa itu Pak ada negara yang tak pakai laut. Mereka bangsaiknya itu Pak. Sebabnya di tengah. Di tepi-tepi negara lain. Nan negaranya ke tepi pantai lah ya Dolawi itu mah. Salaweh itu Eropa, ada ndak nan di tengah. Diawak di Indonesia ko Pak, banyak pulau gadang dan ketek lawinya lah lawe. Jadi kalau dikelola Indonesia ini oleh orang-orang jujur Bapak-bapak, tidak orang curang, tidak akan terjadi impor Pak. Pasti kita nan mau por hasil bumi waktu kena ganti. Ya kan? Karena yang dikelola itu tidak kaum muslimin. Banyak orang nan indak jujur ke. Maka sadonyo roh rusak. Orang tu nanti Pak kalau nyolah jatuh sama jo kayu rabah ke mah. Apalah mencari kayu rabah. Kayu ko gadang rabahnya. Apa kayu gadang rabah? Iya oh. Kan? Ambo susunlah kalimatnya. Tak nak model yang menjawab itu. Apabila kayu lah rabah. Asyik makna ko. Baralah bana ka gadangnya. Batang lapuk daun karege. Usah diarok ke bapucut. Antah kok cindawan ke bunganya. Tuah na lamo hilang lalih. Jo koncek-koncek ke batonggok. Orang mencibir baku liliang tangguanglah dosa salam Allah. Aju itu menjawabnya. Aju itulah kayu gadang rah. Rabah. Tapi kalau kayu ketek, tak. Cuma nan ketek-ketek. Kau acok tapi jak. Ya kan? Karena nak nampak dia orang. Jadi jangan lupa jak ketek. Tapi yang paling hebat itu melindungi rakyatnya Nabi Sulai. Indak manusia azinya lindung dapat. Suatu kali nyo menyuruh tentaranya babari latihan. Kironyo urute nang kadilalui ko samui basarang sinan triliunan samui. Rupo rajo samui ko sangek lo prihatin dengan semut-semut yang lain yang jadi rakyatnya. Maka keluarlah Raja Samui. Kalau apa ada membaca surat An-Namlu, surat Samui. Kira-kira Raja Samui itu jantan atau tidak? Nan napal dia apa ayat itu? Kira-kira nan jadi Raja di kehidupan Samui jantan atau tidak? Berupaya nak berfikir, tapi jangan lupa juga sudah aku kok ditanyaunya di ustaz lain yang ketemu. Tak ngana lah kaji dengan kau. Ya. Kan lah kampir tiba Nabi Sulaiman jo tentaranya lah sepatu-sepatu basi ba.
Kaluarlah Raja Samui ko. Nanyaknya kata mimbarnya. Entah apa mimbar Samui. Tidaklah nampak di dalam. Tiba dia teh mimbar tu. Qalat namlah. Apa-apa yang di pesantren. Kalau qalat tu padusi namanya cik. Atau jantan. Padusi. Itu gunanya anak di sarang ke pesantren. Jadi nyo tahu peraturan bahasa Arab. Namlah. Berkatalah Raja Semut. Berarti Raja Semut itu berarti batino. Katanya, ya ayyuhan namlud khulu masakinakum. Oi samui-samui kawan ambo sadonyo rakyat ambo warga ambo. Masuklah jauh-jauh ke dalam tanah kawan-kawan. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduh wahum la yashkurun. Sulaiman bikun tak kamanya dari tentaranya basifatu basi. Awak aluih-aluih tapi ja awak mati. Biasanya nang gadang konyo lanyau senang ketik. Lanyau tu tu bahasa Piaman tu. Lanyau je lah je. Iya kan? Kira-kira padih kecik samui tadi pak. Padih kan? Kalau Sulaiman nang kini tu pak. Nyosiram samui konyo minyak tanam. Awak ketik muncuang biso lah kecik. Tapi Nabi Sulaiman kebetulan diberi kemampuan oleh Allah bisa mengerti bahasa semut. Tak samut sahaja pak. Ulek mengecek tahu Nabi Sulaiman. Ikan mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Buruang mengecek tahu je Nabi Sulaiman. Ia kan? Dia mengerti bahasa makhluk sahaja. Apa kata Nabi Sulaiman dapat sindiran samut kau? Qala rabbi auzi'ni. Kalau Nabi Sulaiman tu laki-laki atau perusi? Atung kau qala. Hadis-hadis Nabi pak, kalau langsung Nabi namanya penyampaian qala. Tapi kalau orang Arab tak mau lo magih bari di lekang tu qal. Qal. Kalau qalat tandonyo padu padusi. Jadi padusi kau basanggul. Ada sangguhnya di belakang. Maka namanya disesuaikan yo produksi itu. Ada. Rabi'ah, Fadilah, Khamisah, Khadijah, Aminah. Aku bagi nama anak produksi gini. Perengki. Iya kan? Nah sesuai yo Islam. Batiru ke barat-baratan. Aba balik lah magia nama anak. Wali agianya nama anak Nabi. Kok lah iya nak? Fatimah Az-Zahra. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Jaleh asa Fatimah tu nama orang. Itu pasti tahu orang padu. Padu si. Ya. Kaum muslimin, ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah. Kesimpulan lagi. Ukhuwah akan pecah. Silaturahim akan putus. Kalau kita di dalam hidup ini curang mencurangi. Sedangkan tujuan awak mewujudkan ukhuwah Islamiyah. Sudah tu alai. Melalui bersatu dalam akidah. Akidah Islam, akidah apa? Akidah Tauhid. Apa adanya yang percaya je tukang ramal? Itu tidak batu akidah. Ada satuan balik jenan batu. Sebab itu judulnya. Akidah awakku kul huwallahu ahad. Ada lapona sirami pak. Ada orang makan di sini. Aku cik dan seorang kenal lagi. Saya dukun aku lah. Rami nak ada aku. Saya dukun aku. Malah kini ada dukun ko yang dikultuskan orang. Nyo tambah namanya cik leh. Orang pintar. Pai minta tolong ke orang pintar. Sebab nan datang ke orang pandi. Ya kan? Maka tukang ramal ko yang kecil orang pin. Ambo sajak ketik dulu dewasa ba. Ada tukang ramal mencaliak tapak tangan ko. Sampainya mati tidak berubah nasibnya do ba.
baju di kudua ko cabian ndak tatuka maramal nasib urang pandainya. Ah, sebagian awak percaya ya. Ambola dapat kerajo di Semen Pa Padangnya mencelik tempat tangan tu juga. Ni bapak-bapak. Sudah tu ambola jadi ustaznya itu juga kerajo. Marasai bentuk tu. Ndak hidup merono tu dah. Kerajo malah maramal. Nan katibu tu nan tahu Allah. Pak. Ambo indak tabayang di usia lagaik ko pak ka kemari pai ko mengaji. Dulu mo di Padang saja pak. Kalau masalah ambo wirid pak itulah laku sejak tahun 83. Tapi sekitar Padang. Paling-paling ko pergi ting. Nah, sejak viral ko lah sampai ke Australia. Sampai ke Malaysia. Di Indonesia ko ke Aceh nan alule do. Kan di Sumatera tu alule. Ke Makassar lah, ke Bali lah. Ya kan? Kau sekitar hari lain, kalau jadi kau pak, ada orang menelepon ke Jepang. Itu perlu juga dipelajari bahasa Jepang sekitar untuk di bandara. Kau tanya di orang imigrasi kau. Ya kan? Bapak orang mana aja? Ya kan? Watashi wa Indonesian desu. Saya orang Indonesia. Kau tanya nama awak kan? Ah, di Jawa. Domo arigato, ris tawar di des. Sebab bahasa ko kalau dipelajari pak, daki awak yo orang tu. Yo tanda. Ambo antah sianan magih biaya sampai kini tak tahu ambo pak. Ada training hari di Ranjar pak. Sewe kem banyak tu. Pegawai-pegawai negeri disuruh tu pejabat-pejabat. Kalau kini tak pun ada lah pak. Training hari Ranjar tu. Ambo disuruh pai ke Jakarta. Ketika tu nyalun pakai gedung le. Masih di jalan Gatot Subroto. Di Islamic Center. Kalau kini kan ada gedungnya. Cuma orang training itu nak ada lagi. Pinyolah kayu adik tu. Iya kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi suatu pagi. Ambo kapai lai kasinan. Oto dia gila lo cik je sopir tu pak. Sampai kini ambo tak tahu. Si anam punya piti. Ada orang ke menyubarangan cucunya. Hati-hati ya nak. Ya opa ke cik cucunya. Iya kan? Sawanta sudah tu. Lalu orang membecak. Karena orang lain dia becak tu. Apa nan bahasa Indonesia ke cucunya tadi? Tak ada bahasa Indonesia. Mati yang kanan dan jiang. Aku orang piaman kau macam tim. Ambo dah kei lah ini maju. Mudia jo awak kue taji je. Engkau muda di mana? Awak orang agam tapi awak pandai bahasa piaman kau pak. Ay kan? Ah, nyobo. Kemarin itu lagi. Iku kironya nyobo mengalesa. Sate jantung, sate lidah. Namanya nerima pitir. Itu kalau bisa awak meniru bahasa orang. Jadi kalau ada nampak dia pak orang piaman makan di lapau. Menyapunya cuma bahasa piaman. Nyobain pak. Jangan bahasa Indonesia. Kalau tidak paham awak bahasa. Bisa kan. Namanya miscommunication. Pak, saya tahu apa nam pernah menjajah negara awak ke sia? Portugis dulu, Pak. Sudah tu Inggris baru Belanda. Tapi di orang Piaman, Pak, Belanda kok ndak Belanda adanya nama Ulando. Sama Sulando yang yo. Onde-onde aja dan ku ada. Katan duyane ku asoe. Kue siap die ku awe. Sabenggo atak awak lanjut. Iyo atak pawi dia aja. Kini lah 50 ribu pi awak lanjut. Lala saya soenye aja. Lala tu tak lama. Nak tentu rasu. Jadi bahasa yang paling lawak di dunia aku bahasa pia. Bahasa pia. Bapak ibu yang terhormat. Jadi ketika dijajah Jepang, ya kan? Masuklah orang Jepang ke kota Payakumbuh.
ya kan? Orang pekumbu aku kan banyak mengalih ke lamai, ya kan? Anak kecilnya ke Jepang kok boleh lawan. Ada orang pekumbu ini kan? Orang pekumbu kan banyak ditukar. Orang Riau kok itu juga pak. Banyak panek po, bonek, alun, olun, ya kan? Orang pekumbu itu juga. Cuma di pekumbuhnya berana boleh lawan. Lain ngerti Jepang? Nyo tanyo dek Jepang. Ko rewa na deska? Iko kue na nebo galeh ko anamonyo. Aba so Jepang nyo ko rewa. Anu kece ibu ko. Ko kelamai ndak nang koreh ko doan. Ko na lombu. Lain nyambuang maso to? Bongi Jepang ko. Agi cek Jepang kok, bagiro cek. Itulah berang nanya sama pak. Ibu kok nak camih dah pak. Agi cek ibu kok, nak bergulo dah wan masokah cek. Itu kalau kita nak mengerti bahasa. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah yang terhormat. Jadi kaum muslimin, apa yang menyebabkan orang-orang Islam bisa mengusir penjajah secara SDM mereka lebih maju? Karena bersatu akidah-akidah orang Islam itu. Mereka tidak syirik. Coba lihat video-video lama dan tidak berwarna itu pak. Ketika Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya, mengundang, mengalau Belanda di agresi kedua setelah Jepang kah? Jepang kok kalah masuk Belanda oleh pak? Ya kan? Tahun 68. Siapa yang memimpin perang-perang gerilya itu? Jenderal Sudirman dan beserta ulama-ulama kita. Dan anak-anak pesantren a kalimat nanyo baco melawan Belanda tu Allahu akbar. Abu Lia kini pak pesantren sarang teroris kecik orang-orang nentak sanang di Islam. Jangan dia gihlo anak sekolah di pesantren lain sinan orang meraki bom. Baralah kaburuknya tu pak. Ya kan? Saya sangat prihatin. Sebab saya 6 tahun di pesantren itu tidak ada meraki bom dia jangan mempelajari membaca kitab karena agama ini dari kitab-kitab dipelajari. Walaupun sekolah anak di sanawiyah pak itu tidak akan pernah belajar kitab di man tidak pernah. Tapi kalau di pesantren itu dipelajari semua. Ya kan? Jadi kalau akidah awak tu tidak bersatu, berarti awak sirik. Bisa minta bantu ke siko, minta bantu ke siko, mempersekutukan Allah. Ado kita nak membeda-beda hari kok. Jangan baralik lole antara dua hari raya. Antara hari raya haji, hari raya fitir, jangan baralik lampauan dulu. Bab itu. Takapi rasa kiana awak. Kerana hari itu hari dia pik dua hari raya. Ini mah kaji itu dapat. Ya kan? Ini bapak-bapak. Ya. Kemudian jangan pai kama-kama hari Selasa. Hari Selasa itu tetap datang sekali 8 hari. Itu mengasih awak hari Selasa itu. Jangan berjalan hari Selasa. Ya kan? Jangan ada kegiatan hari Selasa. Hari Jumaat kira-kira ada tak orang berzina di dunia kau? Ada pak. Bulan puasa ada tak orang mengalih warung kelambu? Ada. Nah, ini pak. Jadi ada orang yang syukur dengan hari-hari yang ada diisinya dengan ibadah. Ya kan? Ada orang hari-hari yang ada ini diisinya dengan dosa. Tapi kalau akidah kita mantap, baure cakam katana,
jauh taunjam ke pitalo, panuhlah bumi dirumpunnya, digampu indak tabokekan di badai alun ke taoliang, konon kok goyang angin lalu. Ya kan? Kemudian indahnya lagi judul ini, berjamaah dalam ibadah. Bapak, tadi protokol menyebut anak-anak ambo kegiatan awak subuh. Subuh ini Pak bisa menguntungkan dan menjadikan orang bahagia, dan subuh ini bisa menjadi bahaya bagi sebagian orang. Adima bedanya Pak saya? Ya kan? Kalau kita yang bangun tadi jam 3:30, ambo sampai kebetulan tersinta tadi langsung mandi, taruh salat tahajud. Pindah sampai 8 rakaat do. Karena sampai separampe Pak Tony Latibo. 6 rakaat, tuan bawa witir 1 rakaat. Jadi 7 rakaat. Iya kan? Tibo siko orang azan. Kemudian kita salat 2 rakaat sesudah orang A. Orang yang bangun semenjak tadi itu diisinya dengan ibadah dan salat 2 rakaat sebelum subuh, pahalanya kalau dikasih dengan materi lebih banyak dari segala isi bumi dan langit yang ada. Tapi bagi saya, orang yang jago subuh. Orang yang jago jam 9, punya orang Islam jam 9 yang jago beko. Tidak ada kegiatan untuk ibadah. Itu berbahaya subuh itu untuk inyo. Tandanya subuh itu berbahaya dan berbahagia. Maka ada ayat spesial. Qul a'udhu birabbil falak. Katakanlah ya Muhammad. Ya kan? Engkau berlindunglah kepada Allah yang punya waktu subuh. Jadi biasalah jago capek bapak-bapak ini. Salat sunat Allah. Ya kan? Kenapa salat sunat itu disuruh ketika kita bangun tidur? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatallak. Nafilah itu lagi. Apa nafilah? Tambahan. Dia sebagai tambahan amal untukmu. Nafilatallak. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang yang salat ketika bangun dia bertahajud, berwitir, salat istikharah, salat hajat, maka dia akan mendapatkan maqaman mahmuda. Ia di dunia dan ia di akhirat. Apa maqaman mahmuda di dunia ini? Hati kita ini tenteram saja, Pak. Maha bare dan magia rezeki wa Allah. Itu tando hati tenteram. Murah bare. Orang nan tenteram hati itu, Pak. Pengananya kesinan. Maha bare dan magia rezeki wa Allah. Murah bare. Dan magia rezeki wa tetap Allah. Tidak perlu campeh. Kalau sampai tanggal sebalik disuap maha jo bare puasa sewa sebulan tu. Suai. Alhamdulillah. Minum saya aye. Ado kini aye pokok entah promosi orang tu aye mineral tu panjang jiwo. Allah doa pak jeliat. Itu seminum bulan puasa ya makan. Malam itu makan kurma minum air panjang jiwa tu. Artinya panjang umur tu. Asal air dapat juga air nak kemati. Ya. Tapi kalau ajalah sampai mati jo walaupun parwik ka kanyang. Asya ustaz nan kutiko kanyang mati dapat. Kalau lain menyimak pak. Ustaz ko ustaz kondang sadang kanyangnya mati jaga. Nah, adunan tantu cik ya nanam bertanya. Ustaz Zainuddin MZ. Terakhir di Sumatera Barat dia mengaji di lapang kantin. Itu sebulan lainnya ke meninggal, ya, Pak.
Jadi tidak bisa kita prediksi tu pak. Beliau berdakwah seperti itu jo. Bisa benar sudah tu mani? Meninggal. Atau mengkuawa harus tobat tiap saat pak. Tak tentu jadual meninggal kan? Iya kan? Walaupun pendidikan tinggi, profesor, doktor, anda tentu jadual meninggalnya tu dah. Di inyo. Jadi terakhir beliau mengaji di Jakarta, di Gelora Bung Karno. Itu memperingati hari lahirnya Pancasila. Itu nama memperakarsai beliau mengaji di sini. Surah Minang. Allah sudah mengaji. Diwaolah dek panitia makan nasi goreng taluan so. Nah, di beliau dua taluan so. Surah itu te taluan. Ya kan? Nah, beliau kan perokok. Rokoknya samsu. Apa ni yang saya meninggal? Nah. Nah, tapi beliau beruntung itu lain sedang kanyang. Apa ibu lah makan tadi? Anu lah. Kalau sudah makan, gua kok mati. Jadi besok jangan kita salat tarawih di rumah awak siang-siang. Nabi itu Pak Ustaz, Nabi itu takwinya dulu ke dikecein sampai antarawih. Kau wak, wajibnya di rumah saya nyusuruh sahabat membawa di mes. Nah, karena awak tidak Nabi do, beribadah tarawih besok berjamaah lah dalam beribadah. Ambo mohon Pak, kita nalagak mau muak. Kau tidak nak mudo ke? Danganlah kau tidak ada. Dan sebulan puasa itu jam pada mino yo. Banyaklah baca Quran. Ambo yakin Pak, orang pemain domino, kau tidak kado. Qul huwallahu ahad. Itu adalah menurut nombor tu sinan. Allahu samad. Lihat tu. Paliang-paliang mandannya kalau salah turun batu tu, mupik. Wah, mbak amain sebenarnya. Ya kan? Nah, emosi nan ketimbul kalau kita mama. Pemain baca Quran ada orang emosi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan wassamaa rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'aha lil anam fiha fakihatun wan nakhlu zatul akmam wal habbu dzul asfi war raihan fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar فبأي آلاء ربكما تكذبان. Kira-kira orang baca Quran tu lagi kado berang. Paliang-paliangnya menangis pak. Bapa perasaan ibu mendengar bacaan itu. Tenteran tak? Ah ini bapak-bapak. Ah, itulah nak kena baca bulan puasa. Jangan minum minum je tak? Lagi terangkan dapat tu. Nah, nampir jam 7 nak. Alah dia.
bayar mereka. Mereka luar dulu. Asar dulu. Apa ibu? Kerana kita akan menyambut Ramadan. Kau ada salah-salah kecik. Mau tadi maafkan mereka ya. Lain dia maaf mereka. Yang disumpah yang mereka nak. Sudah ini yang mereka mati. Yang mereka kena sumpah lo. Bapak ibu, semoga kita dipertemukan Allah di dalam surga nanti. Selamat menyambut Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ya Allah, masuklah jemaah dan datang kau ya Allah ke dalam serugo sadonyo. Pertemukan dengan buya-buya dan ustaz-ustaz kami yang menyampaikan pengajian. Pertemukan kami dengan Nabi Muhammad ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami terhindar dari maksiat ya Allah. Jadikan anak cucu kami anak saleh dan anak salehah. Jadikan ekonomi kami lancar dari yang halal ya Allah. Jadikanlah negeri kami negeri yang aman. Tunjukilah pemimpin-pemimpin kami yang tersesat kepada jalan yang lurus ya Allah. Jauhkanlah kami dari segala penyakit lahir dan penyakit batin. Kuatkan iman kami menerima musibah ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.